Badan Pusat Statistik BPS melaporkan bahwa tingkat pengangguran terbuka TPT pada Agustus tahun 2024 tercatat 4,91%, turun 0,41% dibandingkan tahun sebelumnya. PLT, Kepala BPS, Amalia Edwardiasanti, menjelaskan bahwa jumlah penduduk usia kerja pada Agustus tahun 2024 mencapai 215,37 juta orang, meningkat 2,78 juta dibandingkan Agustus tahun 2023. Angkatan kerja pada Agustus tahun 2024 tercatat 152,11 juta orang, bertambah 4,40 juta dibandingkan tahun sebelumnya, sementara jumlah bukan angkatan kerja tercatat 63,26 juta orang, turun sekitar 1,62 juta dari jumlah angkatan kerja tersebut. Sebanyak 144,64 juta orang diantaranya bekerja, meningkat 4,79 juta dibandingkan Agustus tahun 2023. Rincian pekerja yang bekerja mencakup pekerja penuh sebanyak 98,45 juta orang, pekerja paruh waktu 34,63 juta orang, dan setengah pengangguran 11,56 juta orang. Di sisi lain, jumlah pengangguran tercatat 7,47 juta orang, turun 0,39 juta dibandingkan Agustus tahun 2023. Tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK juga mengalami peningkatan, mencapai 70,63% pada Agustus tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Meskipun begitu, TPAK laki-laki masih lebih tinggi dibanding perempuan, dengan TPAK laki-laki sebesar 84,66% dan perempuan 56,42%.